Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Seorang pekerja di agensi agama mencuri perhatian apabila memberikan komen terhadap reaksi yang ditujukan dua pelakon, Ali Fazis dan Ruhaini, sewaktu hadir ke prosiding pertuduhan melibatkan kes kalwat mereka di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 3 Julai lalu. Menurut si Sobat Ciapan, individu yang menggunakan nama I.M. Ajak itu mengakui hairan melihat reaksi Ruhainis dan Alif yang tersenyum ceria dan gembira sewaktu tiba di perkarangan mahkamah. Menurutnya, belum pernah dirinya melihat mana-mana pasangan yang didakwa terlibat dengan pertuduhan kes itu tersenyum sepanjang 10 tahun dirinya berkhidmat di agensi agama. Sepanjang berkhidmat di agensi agama lebih 10 tahun, belum pernah lagi saya melihat kes tangkapan kalwat melibatkan pasangan apabila didakwa di mahkamah dia dalam keadaan senyum dan seronok. Seronok berjumpa dengan kawan-kawan media, katanya, sampai lupa ini kes tangkapan kalwat. Menjengak ruangan komen, rata-rata netizen bersetuju dengan ciapan individu tersebut sambil mempertikaikan tindakan kedua selebriti tersebut yang tersenyum ketika ditemu bual pengamal media. Terdahulu, Ruhainis dan Alif mencuri perhatian apabila mengaku tidak bersalah atas pertuduhan kes kalwat yang melibatkan mereka pada 9 Mac lalu.